Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti acara pembukaan turnamen futsal Harbak Paskap 2018 antar warga binaan pemasyarakatan se-Jawa Tengah yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang untuk memperebutkan piala bergilir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Kepala Kantor Wilayah dan Ibu untuk meluangkan waktu hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Janji wasit. Janji wasit. Kami wasit. Kami wasit. Berjanji. Berjanji. Satu. Satu. Mentaati peraturan kompetisi. Mentaati peraturan kompetisi. Yang berlaku. Yang berlaku. Saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak Kadipas yang telah memprakarsai dilaksanakannya turnamen ini, dan juga kepada Bapak Kalapas Kelas 1 Semarang yang telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini dengan sangat amat baik, dan juga kepada seluruh Kalapas Karutan seprovinsi Jawa Tengah, dan juga ada Karubasan, ada Kepala Bapas. Terima kasih juga atas dukungannya sehingga semua kegiatan ini dapat berjalan secara baik. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, turnamen futsal Harbak Paskap tahun 2018 antara warga binaan masyarakatan se Provinsi Jawa Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka. Junjung tinggi sportivitas dan selamat bertanding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Rutan Purwodadi cukup gemilang, Bu, sehingga mampu menyelamatkan bola. Tendangan ke dalam untuk Rutan Purwodadi jauh ke belakang kepada nomor 4 di sana. Tampaknya berebut mencoba melewati. Ya. Masih dua selamat satu peluang di sana kosong. Ya. Jadi 2-0. Apa yang terjadi dengan pertahanan dari Rutan Purwodadi?